Tiga pimpinan KPK, saudara, menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menilai pimpinan KPK itu lepas tanggung jawab. Antasari menyesalkan sikap tiga pimpinan KPK yang disebutnya kekanak-kanakan. Antasari menilai pimpinan KPK seharusnya tidak bersikap demikian karena kepercayaan selama ini yang diberikan oleh publik. Antasari juga mendukung revisi Undang-Undang KPK, misalnya soal perlunya Dewan Pengawas. Karena pegawai jalan sendiri, komisioner jalan sendiri, kan seperti itu akhir-akhir ini kan. Penyebabnya apa itu Pak, kira-kira Pak? Ya itu tadi, karena tidak ada sinergitas antara pimpinan dengan pegawai. Perlu ada SP3 ya, untuk pasien hukum. Perlu dengan pengawas ya. Saya nyuarakan juga perlu dengan pengawas. Secara detailnya panjang cerita tentang itu ya, kenapa perlu ada dengan pengawas. Terus penyadapan tidak perlu di lembaga eksternal. Saya setuju seperti Pak Jokowi. Jadi supaya tertib lah semata. Intinya supaya tertib. Bukan untuk memperlemah. Di mana perlemahnya? Kewenangan tidak ada yang...